Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, sahabat dilihirian sekalian. Hari ini aku nak cerita sikit, nak review buku ni. Memang dari segi idea dia, penulisan dia memang memang baik lah. Memang orang cakap apa, satu idea yang segar lah. Kemudian dilukis pula oleh pelukis yang memang taraf international punya, dunia punya. Berani cakap lah, memang taraf lukisan international punya. Okay, komik apa? Komik ni terbitan Komik M, yang bertajuk Jing 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 Scooper. Okay, sekejap lagi kita sembang pasal buku ni. Alright. Okay, tanpa membuang masa, jom kita usah Komik Scoopers. Alright. Apa ni? Tengok. Ni bukan taraf biasa punya ni. Silent Manga Award Masterclass Hirohiku dan penulis siri bestseller Komik Misi, Nazri Salam. Tengok, penulis Nazri Salam, pelukis pula Hirohiku. Dan memang keempat lah komik ni, Misi Footage Legenda. Tengok detail tak detail ni. Cover je pun dah, aduh. Okay, jom kita tengok Scoopers. Baik, betul lah. Hak cipta terpelihara. Dedikasi, siap ada ucapan lagi daripada Hirohiku. Kemudian Nazri Salam, boleh baca ucapan diorang. Dedikasi. Kenali, dah ada biodata pula. Sini ucapan, kemudian sini ada detail lah biodata. Profil, nama sebenar, semua ada pencapaian. Ni kalau kita nak kenali pelukis dengan lebih dekat, kita nak tahu dia asal mana, umur berapa dan sebagainya, boleh tengoklah sini. Complete ni. Dah cakap dah. Ni sebenarnya cerita ni tentang Wira dengan Pusaka ni. Diorang ni nak ambil gambar untuk dia macam apa, card footage. Dia ada card tu. Kemudian kad ni diorang akan, kalau diorang dapat misi ambil gambar tu, dia ada macam step-step. Kalau macam diorang dapat penuhi step pertama tu, ambil gambar contoh haiwan ini, haiwan A, kemudian diorang dapat ambil gambar haiwan tu, maka kad diorang tu akan diiktiraf. Kemudian diorang akan next level lah, macam tu. Pasal foto, tapi memang idea dia memang sangat segar lah dan unik. Idea dia memang unik. Faham tak? Kalau korang rasa blur-blur, aku pun nak terangkan pun, korang kena miliki lah buku ni. Tapi itulah gambaran dia lebih kurang aku nak cerita tu. Tengok dia punya peralatan-peralatan, banyak gadget-gadget buatan sendiri, DIY punya. Nak terbang pakai itu semua. Ni misi pertama dia. Diorang nak ambil gambar apa? Gambar apa tu? Gambar makhluk lah. Makhluk dia macam sotong, tapi sotong ni bukan tinggal kat laut. Sotong ni hidup di darat. Dia nak ambil gambar. Tapi itulah, sebagai taruhan dia, nyawa lah. Benda ni, makhluk-makhluk ni pelik. Kan kita tahu. Tu mak dia pula dah bangun. Ambil kau. Member dia tinggal kat atas. Semua dah bangun. Sotong ni, sotong ni makan orang ni, gigi taring.
Diorang ni tinggal dunia dengan dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Ha, diorang nak kena ambil gambar-gambar makhluk ni. Ha, kau lari. Tapi lukisan dia memang, aduh wey. Memang jealous lah tengok kan. Jealous yang baik lah, bukan jealous apa. Ha, memang power lah lukisan dia, aduh wey. Bila nak sampai tahap macam ni. Sotong tu besar betul dia punya tu. Oh, dia boleh ada power, boleh dia boleh kesan kawan dia kemudian dia tarik. Memang power. Mang kau ambil lukisan ni detail tak detail. Tak tahu dia pakai teknik komputer ke apa, tapi memang nampak kerajinan yang superb. Tapi aku tahu ni mesti pelukis dia ni. Hirohiko. Dia memang kelakar sikit. Dia orang Sabah ni memang biasa ada. Ada jenis lawak sikit dia. Oh, memang puas hati komik ni. Kita kena support lah pengkarya-pengkarya tempatan. So kat Malaysia ni sendiri dah banyak lah sebenarnya yang level international kan. Jadi kita sebenarnya kalau kita nak naikkan industri kan komik kita ni, kita kena sokong lah sesama kita. Ha, kita kena sokong pengkarya-pengkarya yang ada kat Malaysia ni. Mak, dia orang bukan kan, dia orang punya bakat pun bukan calang-calang. Kan, dia orang ni dah bakat kan selevel dah dengan kan, kemudian di budaya nama-nama orang kita Saloma, kemudian nama kan, nama-nama kemudian pakaian kan melambangkan ciri-ciri kemalaysiaan Melayu dia. Kan, tengok. Jadi kan kita ni kan di mata dunia tu, kalau kita naikkan industri komik kita, tanah air kita ni, selevel lah kan kita dengan apa, komik-komik antarabangsa yang lain. Tengoklah ni detail tak detail ni, aduh wey. Allah Akbar. Tengok idea dia pun memang unik lah. Ada belon-belon terapung, diorang sembunyi kat bawah tu. Dan Pak Gad tak nampak diorang. Nah, ni komik yang perlu korang miliki ya. Sebab sebenarnya komik ni bersambung. Nah, ini yang buku pertama lah. Kan. Kalau nak beli tu mesti nak ada kena yang pertama lah, baru boleh faham jalan cerita apa semua. Tengok detail dia. Kalau orang yang jenis minat lukis, buku ni kena ada lah. College Community Muhammadiyah. Oh, macam college kat Indonesia. University Muhammadiyah dekat Yogyakarta. Wow. Tengok orang kecil sana. Wah, detail baik. Nak tengok pun semangat. Ni diorang tunggu cikgu diorang ni. Diorang nak kena ajar cara gunakan apa tu. Dia punya diorang ni, dunia diorang ni bukan macam dunia normal kita ni. Diorang ni dunia dia ni ada macam, diorang ni ada tenaga dalaman lah. Diorang macam kalau Naruto tu ada chakra macam tu kan. Diorang ni ada tenaga dalaman. Diorang kan boleh terap apungkan pen, apungkan benda. Lain sikit lah dunia. Idea dia lah, idea komen. Nice. Dia punya kelakar memang menggelikan hati lah tengok. Member ni boleh keluar pula angin kat belakang. Nak muntah cikgu dia. Oh, Sabah ni dia kelakar-kelakar sikit. Oh, dia ada dalam kat badan siapa ni? Wira ni ada macam punat lah, macam kena tekan lah. Cikgu dia tekan pula habis. Ni yang benda tu ada kat
macam logo apa, logo ke punat ke kat badan bahu dia tu, bahu belah kiri. Dan kita pun tak tahu apa benda tu. Kalau baca cerita ni pun belum tahu lagi. Nak kena tengok sambungan dia, tapi sambungan dia belum keluar lagi. Dia kena sabarlah kan. Ni jago. Tak silap aku jago ni. Dia ni orang cakap dalam komik ni dia ni paling level paling atas lah dalam mengambil gambar. Jago lah betul ni, tengok lukisan dia. Tengok orang semua nak cari dia. Sebab dia apa? Dia ni terkenal lah, ternama pengambil gambar yang paling paling top ah. Tengok dia macam dah macam artis ah. Kena kejar dengan orang. Jago, jago. Tengok panjang lagi ni. Ni korang kena dapatkan lah komik ni. Memang tak rugilah. Dan antara karya terbaik tempatan aku rasa ni. Scooper ni. Comic Scooper. Tengok lah lukisan dia detail. Bersambung. Nampak tu? Bersambung. Ni. Komik-komik yang terbitkan oleh Komik M. Ni boleh nampak tengok lukisan dia. Harga dia pun tak mahal sangat. RM10 je. Jadi korang boleh dapatkan lah komik ni. Korang kena cari Komik M dekat, hubungi Komik M ataupun pergi kedai buku yang berhampiran lah. Jangan lupa dapatkan Scooper. Okey, itu sajalah untuk hari ni. Kita jumpa lagi insya-Allah di hari yang lain. Assalamualaikum.